Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai menggelar rapat pleno terbuka hari kedua terkait rekapitulasi dan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Penetapan hasil penghitungan suara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Thomas Aquino Hartono, dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai serta para saksi pasangan calon paket Deno Madur dan paket Heri-Heri. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020. A. Data perolehan suara pasangan AMH Dr. Andrus Victor Madu 67354. 2. Herbertus Gradus Lajunabi SKMA Herbertus Ngabuk. Total suara 103872. B. 171228. 98 BKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai. Pasal 1. Rapat pleno KPU Kabupaten Kota sah dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3 orang anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. 2. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten dan Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 orang anggota KPU Kabupaten Kota yang hadir. Secara aklamasi, saya akan meminta masing-masing persetujuan dari semua komisi. Pak Alda setuju. Ibu Sandi. Baca. Saya sendiri setuju. Oleh karena itu, karena telah disetujui oleh paling sedikit 3 orang anggota KPU, maka dengan ini, saya tetapkan rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Manggarai untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020 sebagaimana terlampir.